Shalom saudaraku dalam Tuhan, saudara, seorang bapak di video berikut menceritakan bagaimana awal mula dia percaya kepada Yesus. Awalnya, dia datang ke gereja bukan untuk beribadah tetapi untuk membantah ajaran Kristen. Namun saudara dalam Tuhan, ketika dia datang ke gereja, ada hal ajaib yang dia alami sehingga dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara dalam Tuhan, ini kesaksiannya sangat luar biasa dan langsung saja kita saksikan berikut ini. Shalom brothers and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu saya datang ke gereja, ya duduk di paling depan dengan maksud gue pengen lihat sih ajarannya kayak apa sih. Ya. Dan saya punya tambahan wawasan untuk ngebantai ini. Iya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Wow. Saya duduk depan, gak ada apa-apa. Tapi begitu song leader naik, pujian awal dinaikkan, terus di situ saya merinding. Merinding dan ada sesuatu, saya dapat vision, saya dapat gambaran. Saya dapat gambaran, Tuhan itu ada di samping saya. Dan Tuhan perlihatkan saya, dari masa saya masih dalam kandungan. Wow. Tuhan ya, perlihatkan saya dalam masa kandungan, orang tua saya perlakukan saya seperti apa, setelah saya lahir seperti apa, kecil seperti apa, orang-orang sekitar saya memperlakukan seperti apa. Kayak nonton film. Ya, saya kayak nonton film. Itu saya diperlihatkan dan ada Tuhan di situ, ada Yesus di situ. Di situ saya nangis. Saya dari pujian pertama dinaikkan saya nangis. Yang sangat-sangat memalukan. Nangisnya udah gak teratur, udah gak. Ya, saya nangis sampai, ingus sampai kemana-mana. Udah, kita gak kontrol, udah bener-bener. Udah sampai saya rebah di bawah, nangis sampai teriak. Wow. Sampai ibadah selesai. Saya masih belum berhenti. Sampai orang-orang pulang, saya masih nangis. Sampai pekerja-pekerja itu akhirnya menenangkan saya. Dan akhirnya kuasa roh itu tenang sendiri. Mereka coba bidah saya dari situ. Mereka angkat, nggak kuat. Padahal 4 orang angkat saya, logikanya kan pasti bisa kan? Betul. Nggak ada yang kuat. Oke. Saya tetap di situ, akhirnya saya duduk. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik. Aku mau Tuhan ikut Engkau. Aku mau Tuhan ikut Engkau. Saya cuma ngomong gitu aja sambil duduk saya. Saya duduk, saya sambil masih nangis, Tuhan, aku mau ikut Engkau, Tuhan. Itu, mereka nggak ada yang anu, ngelayani saya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, Tuhan kasih ketenangan roh saya bisa bangkit berdiri sendiri, dan masih ada pekerja di situ. Bapak, Ibu, saya mau bertobat, saya minta dibaptis. Saya sendiri waktu itu ngomong. Tapi anehnya, pekerja-pekerja gereja itu tidak ada satupun yang mau melayani saya. Mereka nolak, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka ngelihat ketua pendoa syafaat itu ngelihat background di belakang saya itu legionan. Oke, takut juga. Nah, dan Tuhan pakai ibu rohani saya ini, ya. Dia sudah pulang. Oke. Sudah pulang, sudah lumayan jauh, ada 500 meter dari gereja. Tuhan katakan, balik ke gereja. Oh, ibu rohani saya taat, dia balik. Saya sudah maksa mereka untuk tobat, untuk dibaptis, tidak boleh. Iya. Biar dia berani. Akhirnya sudah. Orang gereja nggak berani ngelayanin saya, ngapain saya? Iya, mungkin. Pulang. Pulang. Itu waktu itu di lantai 2 atau lantai 3, saya lupa. Saya turun, begitu sudah di lantai 1, saya mau keluar, ibu rohani saya nongol. Iya. Wait, udah dibaptis. Belum, Bu, gak ada yang mau layanin. Marah-marah dia kan. Sini, saya ditarik naik ke atas lagi. Pekerja dimaki-maki sama dia kan. Mana gebalanya? Orang mau bertobat gak mau dilayani. Akhirnya saya dengan terpaksa mereka melayani saya. Aku juga. Akhirnya saya dibaptis di situ, walaupun asal-asalan. Ya. Tapi dari situlah titik awal, Tuhan menangkan saya. Wah. Akhirnya saya sadar di situ, pendoa syafaat, ketua pendoa syafaat itu melihat saya, dia lalu melompat, legioner. Saya cuma ngomong, bisa ya, juga, ya. Dia bisa, amarah rohnya terbuka. Ya Bu, saya tahu,
yang ikut saya ribuan. Saya mau dilepaskan. Karena di zaman dulu nggak ada kata yang angker bagi saya. Nggak ada kata yang hebat. Ada kata tempat, oh di sini angker, di sini wah penghuninya keren hebat. Saya datangin di situ, saya tidur di situ. Perguruan sini, wah ilmunya tinggi, saya datang situ. Isinya udah lebih banyak ya. Itulah. Dan itu, setelah itu Tuhan bentuk saya, Tuhan bersihkan saya luar biasa. Karena saya minta dibersihin di situ. Iya. Yeah. Dari yang berani, nggak ada yang mau. Oke. Okay. Mereka bilang nggak segampang itu pelepasan, nggak segampang itu pembersihan. Hmm. Kamu belum siap. Baca firman dulu, baca Alkitab. Satu hari satu pasal. Oke. Okay. Karena saya punya kerinduan untuk bisa hidup dalam Tuhan. Pulang, Alkitab saya buka. Itu ibu pendoa Safat ngomong satu pasal, saya baca tiga pasal. Semua kemudian saya datang ke gereja, bu saya minta dilepaskan. Nggak bisa, kamu belum siap, kamu belum layak. Tingkatkan baca tiga pasal. Mati saya ngomong, ya udah kemarin juga udah tiga pasal. Yaudah bu, ibu minta tiga pasal, saya baca lima pasal. Semua kemudian saya datang, masih belum siap juga katanya. Dia tingkatin minta lima pasal. Oke. Dengan 5 pasal, saya baca 10 pasal. Balik lagi, masih belum berani. Nah, akhirnya Tuhan kasih saya tempat yang tepat untuk pembersihan saya. Baik, selamat Tuhan ke videonya. Kita sudah simak kesaksian beliau. Di mana dalam video tadi dia menceritakan awal mula dia percaya kepada Yesus. Awalnya, dia datang ke gereja dengan tujuan membantah ajaran Kristen ya. Tapi justru dari sini ya dia dipanggil oleh Tuhan ke terangnya yang ajaib, dan kita sudah dengar kesaksian beliau, akhirnya dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini sangat luar biasa dan kesaksiannya sangat memberkati. Dan terhadap Tuhan, semoga apa yang dia kasihkan di video tadi menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan dari sini kita boleh melihat bahwa cara Tuhan itu sangat ajaib dan sangat luar biasa ya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan oleh kuasanya memanggil Bapak ini, menyentuh hati Bapak ini, sehingga melalui kuasa Tuhan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah bukti bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kekristenan hari-hari ini. Ya, Tuhan punya cara yang ajaib membuat Kristen semakin maju. Sehingga hampir setiap hari ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada orang yang memberi diri dibaptis. Satu tujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara Tuhan, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan dan semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.